Ummah merindui pimpinan yang adil, ketegasan menegakkan keadilan yang berlandaskan kepada hukum. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang menyatakan contoh kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Baginda ketika bertitah sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada Isnin turut bimbang mengenai isu rasuah yang berleluasa, malah ia dilakukan secara terbuka. Hikmah dari kebijaksanaan kepimpinan baginda wajib dikunjungi, diambil iktibar, dijadikan panduan, dijadikan pedoman, terutama dalam kalangan mereka yang diamanahkan dengan tanggungjawab kepimpinan, baik ulama, begitu juga umara. Kepimpinan baginda tidak berakarkan retorik, tetapi disuburkan melalui niat yang ikhlas dan pengorbanan yang jujur, melalui amal makruf, melalui adab pekerti yang mulia dan tindakan yang luhur. Baginda gigih menegakkan kebenaran, tegas melaksanakan keadilan, lalu berjaya memperoleh sokongan dan keyakinan, lantas mengupayakan baginda mengurus tadbir pemerintahan hingga berjaya melimpahkan kesejahteraan kepada ummah. Kebelakangan ini dilaporkan begitu banyak berlakunya rasuah. Berdasarkan berita-berita yang dilaporkan, perlakuan rasuah kini bukan sahaja berlaku secara berleluasa, malah berlaku pada skala yang besar. Lebih membimbangkan apabila turut dilaporkan rasuah dilakukan secara lebih berani, lebih terbuka. Mengakhiri titah itu, Sultan Nazrin turut berdoa supaya negara dipimpin oleh orang yang beramanah, jujur dan ikhlas. Justru Sultan Nazrin berpandangan negara yang mendapat kesejahteraan, keredaan, berkat dan rahmat ilahi akan dilimpahi kedamaian dan kemakmuran, dilindungi daripada bencana dan malapetaka, buminya yang subur dan kaya.